kembali lagi di tutorial Permata Kasih. Saya Eliana, ART LPK Permata Kasih Anugrah. Hari ini kita akan praktek membersihkan dispenser. Pertama, kita siapkan dulu perlengkapannya, yaitu cuka, air, sikat, dan 2 wadah kosong. Pertama-tama, kita campurkan air cuka ke dalam air putih secukupnya. Lalu kita ambil wadah kosong diisi dengan air bersih secukupnya. Lalu kita campurkan cuka secukupnya. Mulai membuka tatakan gelas pada dispenser. Kemudian buka tutup wadah galonnya. Pertama, kita semprotkan objek-objek yang kotor. Lalu, kita sikat sampai bersih. Jangan lupa disikat juga ya. Kemudian kita bersihkan tatakan gelas menggunakan cuka, lalu disikat sampai bersih. Selanjutnya, kita bersihkan bagian ini menggunakan cuka. Lalu kita gosok dengan sikat. Kemudian, kita bersihkan sudut-sudut yang kotor di badan dispenser. Masukkan kanebo yang sudah basah ke dalam air cuka. Bersihkan sisa-sisa kotoran di sisi dispenser.
Lalu bersihkan kanebo dengan air bersih sampai sisa-sisa cukanya benar-benar hilang. Selanjutnya, kita bilas dispenser menggunakan kanebo yang sudah dibersihkan. Yang terakhir, kita pasang kembali tatakan gelas pada dispenser, lalu penutup pada dispenser. Tutorial hari ini, semoga bermanfaat.